karena memang saya orang musik. Jadi saya suka mencari album-album yang udah lama nggak didengerin, yang dulunya masih di kaset, sekarang saya bisa dengerinnya lewat digital. Jadi lebih mudah untuk kita bisa mendengarkan lagu rohani, mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta yang baik untuk didengar, khotbah-khotbah yang bagus. Teman-teman yang suka mendengarkan musik rohani, mendengarkan firman Tuhan juga yang keren-keren banget, download sekarang juga, karena saya aja udah mendownload. Bagaimana dengan teman-teman semuanya?